Alhamdulillah al-ghaffar al-sattar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dan Maha menutup aib manusia. Alladhi khalaqa khalqahu liyarbahu 'alaihi la liyarbaha 'alaihim. Yang menciptakan manusia untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk mencari manfaat. Fa arsala lahum rusulan yadulluhum ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang memberikan petunjuk. Wa yu'arrifu 'ibadahu bihi subhanahu wa taala. Seorang rasul yang mengajarkan kepada seluruh manusia cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa kana hadduna wa haddukum. Dan pemberian yang kita dapatkan dan juga Anda semua dapatkan, huwa a'zamu rusulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alana min ummatihi, dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wa hadana bi hidayatihi, dan kita mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fa kana huwa daliluna ila Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah yang menunjukkan jalan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Busiri, dikatakan oleh al-Imam al-Busiri, fi qasidatihi al-Burda al-Ma'rufa, dalam qasidah burdahnya yang terkenal, bushra lana ma'syar al-Islam inna lana, beruntung kita wahai umat Islam karena ada pada kita, min al-inayati ruknan ghayra munhadimi, daripada inayah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat dan tidak akan roboh, lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita untuk taat kepadanya, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan diutusnya seorang rasul dan kita menjadi sebaik-baik umat. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu, sesungguhnya keutamaan dan fadl yang Allah berikan kepada Rasulullah tidak ada yang menyerupainya. Antun fayu'riba anhu natiqun bifami, tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya dengan lisan. Thumma yaqul fa kayfa yudriku fid dunya haqiqatahu, kemudian dilanjutkan bagaimana mungkin hakikatnya Nabi Muhammad itu bisa diterjemahkan dengan sempurna. Qaumun niyaman niyamun tasallaw anhu bil hulumi, dan ketika orang-orang tertidur ia beribadah sampai kakinya membengkak. Faman arada al-hidayah, dan barang siapa yang menginginkan petunjuk, falyastaghidh min ghaflatihi, maka hendaknya ia jauh daripada kelalaian. Waliyuwajjih qalbahu, hendaknya ia menatapkan hatinya, ila Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlub minhu al-hidayah, dan minta kepada Allah petunjuk. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diajarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidana al-Hasan alaihi salam, dan beliau juga mengajarkannya kepada cucunya Al-Hasan. Fa ja'a fi haditsin warada 'anhu annahu kana yaqulu Allahumma hdina fi man hadait, dalam hadis yang diriwayatkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan untuk membaca doa Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah hidayah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah. Wa afina fi man afait, dan berikanlah kepada kita afiyah sebagaimana engkau telah memberikannya. Ila akhir ad-du'a al-ma'ruf, sampai dengan akhir doa yang kita kenal. Fa hadha yadulluna ala an nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilana fil muhtadin, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa fi mithli hadhihi al-jumu', dan di seperti perkumpulan seperti ini. Wa fi mithli hadhihi as-sahat, dan di seperti perkumpulan di tempat seperti ini. Wa min thamarat hadhihi al-ijtima'at, dan buah daripada perkumpulan seperti ini. An yudkhil al-tay' ma'a al-mu'si ma'a al-'asi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di sini ada orang yang ahli ta'ah dan juga ada yang bermaksiat. Wal jahil ma'a ahli al-ilm, dan dimasukkan orang-orang yang jahil ke dalam golongan orang-orang yang berilmu. Fayakunu kulluhum maqbulin insyaAllah, maka dari keseluruhan status tadi menjadi orang-orang yang diterima insyaAllah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati ba'dihim fi ba'd, berkat satu dengan yang lainnya. Yuliju layla fin nahar,
yang telah menjadikan malam dari setelah siang, wayulijun nahara fil lail, dan juga setelah siang menjadi malam, wayukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan orang yang hidup kemudian menjadi mati, mayyita minal hayy, dan juga yang mati kemudian dibangkitkan, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mentari dan rembulan, kullun yajri li ajali musamma, dan semuanya itu berjalan sesuai ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dzalikumullahu fa'buduh, dan itu adalah Allah, maka sembahlah Allah, huwa rabbukum, dia adalah Tuhan kalian, walladzina tad'una min dunihi, dan siapapun yang menyembah atau memohon kepada selain Allah, la yamlikuna min qatmir, maka dia tidak akan mendapatkan apapun, wal qatmir hiya lufafatan nawat at-tamr, gatmir tidak mendapatkan apa-apa walaupun sebiji kurma atau yang ada di hampasan biji kurma. Fa kullu man yad'u ila ghairillah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang berdoa memohon kepada selain Allah, la yamlik syai', dia tidak memiliki apapun, wala bi yadihi syai', dan di tangannya tidak ada apapun, wala yaqdir ala syai', dan dia tidak bisa berbuat apapun. Fama ajdar bina an nattajih ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bermuajahah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasiri Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, bi ikhtiyarina fi hadhihi dunya, dengan ikhtiar kita selagi kita masih hidup di muka bumi ini, wa illa fa kulluna sanamut, kita semua di sini pasti akan mati, ta'una wa 'asina, baik itu yang taat maupun yang ahli maksiat, man amana wa man kafar, yang baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, bahwa sawfa yulaqi Allah subhanahu wa ta'ala, keseluruhannya kelak kita semua akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawfa yamut wa yantaqil min hadhihi dunya, dan setiap manusia pasti akan mati dan berpindah dari alam dunia ini, fala mafarra minal insan min Allah illa ilaih subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali menuju Allah subhanahu wa ta'ala, fama ahsan an nastaghil mithla hadhihi aljumu', maka hendaknya kita sibukkan diri kita di perkumpulan-perkumpulan ini, fi hudur masyayikhina wa ulama'ina wa asatidatina wa mudillina Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya para guru-guru kita, para habaib kita, para masyayikh kita, dan orang-orang yang menunjukkan jalan kepada kita, wa hum a'zamu dhakhairina, dan mereka adalah sebaik-baik sesuatu yang kita miliki, allati nu'awilu 'alayha fid dunya, yang kita mendapatkan keistimewaan itu di muka bumi ini, liyuslih Allah ahwalana, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, wa fi barazikhina ba'da al-maut, dan bahkan juga di barzakh kita setelah kematian, wa yaumal hasyr, dan di hari di mana kita dibangkitkan, nasallahu an la yukhallifna 'anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjauhkan kita, memisahkan kita dari mereka, wa la yub'idna 'anhum, tidak menjauhkan kita dari mereka, wa la yahul bainana wa bainahum, dan tidak menjauhkan atau ada batasan antara kita dengan mereka, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala an yuslih qulubana, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita, wal matlub minna kullu wahidin ayyuhal ikhwan fi hadzal makan, yang diminta bahwasanya kita yang hadir di tempat ini, an yuhayya sahata qalbihi, mempersiapkan hatinya, litalaqi, untuk mendengarkan, anwar al-ma'rifah wal-ilm, cahaya ma'rifah dan cahaya ilmu, wa yusghi biuznihi, dan mendengarkan dengan telinganya, wa biqalbihi, dengan hatinya, wa biruhihi, dengan jiwanya, lima sayasma, apa yang ia akan dengar, min kalam haulai la'immatil a'lam, dari nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh para ulama kita, alladzina yadulluna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka adalah orang-orang yang menunjukkan jalan kita kepada Allah, waqtimu hadithi, dan beliau akan tutup nasihat beliau ini bizikri hadith al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqulu fihi, di mana beliau bersabda, ahibbu Allah lima yaghdukum bihi min ni'amih, cintai Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian kenikmatan, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku kata Rasulullah karena kecintaan Allah kepadaku, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai
cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Nasallah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum, menjadikan saya dan anda semua yang ada di sini minal mahbubin, orang-orang yang dicintai. Wa an yuballighana wa iyyakum, dan mengantarkan kita atau menyampaikan kita semua aqsal amani, semua keinginan-keinginan kita. Wa an najtami'a nahnu wa iyyakum, yaitu dengan berkumpulnya kita semua. Wa jami'a ahbabina wa ahbabina, dan semua orang-orang yang kita cintai. Wa ahlina wa auladina, keluarga kita dan anak-anak kita. Wa man nuhib, dan siapapun yang kita cintai. Yajma'ana ala hawdi habibihi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan kita semua kelak di telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nashraba min yadihi, sehingga kita bisa meminum air telaga dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa min yadi ahli baitihi, dan dari tangan keluarga beliau juga. Syarbatan hani'atan, minuman yang sangat menyegarkan. Mari'atan, yang sangat menyegarkan. La nadhma'u ba'daha abada, di mana setelah minuman itu kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Wa hadhihi haqiqatul fawz, dan ini adalah hakikatnya kemenangan. Faman zuhziha 'anil nari, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka ia adalah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tak lain adalah al mata'ul ghurur. Nasallahu an yanfa'ana, semoga Allah memberikan manfaat kita dan mengangkat derajat kita dan menerima kita. Wa yudimul mahabbah fi ma bainana, dan menjadikan mahabbah di antara kita senantiasa ada. Wa tantashir baina jami'i fi'atil muslimin, dan juga menyebar ke seluruh umat Islam. Aina ma kanu, di manapun mereka berada. Aina ma hallu, dan di manapun dalam keadaan apapun. Wal 'afwu minkum, ini yang bisa saya terjemahkan. Wal 'afwu minkum.